ini yang udah diinstal. Baru aja versi 7.3.1. Kalau kita ngaksesnya nih, masuk loginnya pakai internet, masuk aplikasi Cisco-nya. Biasanya dia akan dikasih pertanyaan ini. Nah, ini. Jadi itu sih untungnya buat akun netcard, kita bisa sync up. Kalau continue as quest, kita nanti bakal diarahkan ke web browser. Coba ya. Nah, nih. Dia tetap membuat suruh membuat akun sih. Kalau kita X, kalau enaknya kalau kita punya email, kita bisa pakai masuk. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk tapi nggak ada akun Cisco-nya, gampang, tinggal matiin aja ya akses internetnya. Coba connect. Oke, kita coba buka lagi yang baru, nggak ada internet nih. Buka aplikasinya. Cisco pakai tracer 7.3.1. Nah, di sini ditanyain juga sih, tapi kita bisa langsung continue as quest tanpa tanpa diarahkan ke web. Jadi kita langsung bisa pakai. Beda sama yang mengakses tadi pakai internet, kalau yang kita guest atau tahan bagi tamu kita diarahkan. Enaknya itu sih kalau punya akunnya, jadi dimasukin aja emailnya, jadi bisa akses. Nah, kalau ini baru bisa nyalakan internet. Oke. Jadi itu perbedaannya ya, kalau punya akun sama nggak punya akun. Kalau nggak punya akun, maksa matiin internet dulu baru buka Cisco-nya. Kalau punya akun ya tinggal masukin akunnya, baru bisa pakai Cisco, pakai tracernya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.